Sebanyak 47,000 permohonan rentas negeri diterima di balai-balai di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya bagi tempoh Januari lalu hingga Ahad. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Abdul Khalid Osman berkata, daripada jumlah itu pihaknya meluluskan 44,600 permohonan rentas negeri yang dibuat sepanjang tempoh berkenaan. Menurutnya, lebih 2,000 lagi permohonan ditolak kerana alasan dikemukakan oleh pemohon tidak masuk akal, termasuk rindu ahli keluarga serta kematian ahli keluarga yang hubungannya jauh seperti sepupu. Katanya jumlah 47,000 permohonan itu termasuk 110 permohonan yang dikemukakan pada Ahad dengan 14 permohonan tidak diluluskan atas alasan tidak munasabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di sekatan Jalan Raya USJ 8 Subang Jaya pada Isnin. Dan contoh untuk semalam saja permohonan kita terima 110 permohonan yang kita terima. Dari 110 itu 96 saja yang diluluskan dan 14 lagi tidak dapat kita luluskan. Okey, ada lagi. Tuan, macam mana pun? Di segi pasal pidustan, kalau kita lihat sebenarnya dalam SOP penjarakan, dibenarkan bekerja adalah 60%. Tapi kita dapat maklumat di daerah lain setakat ni yang saya dapat. So kita, saya telah arahkan pihak kita untuk buat pemeriksaan di kawasan-kawasan perkilangan sini untuk memastikan persen 60% itu dipatuhi.